Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM Rp2.000 per liter Senin malam 17 November. Peraturan itu berlaku terhitung Selasa 18 November mulai pukul 00. Kenaikan itu langsung mendapat respon. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi pom bensin sebelum pukul 12 malam. Warga berharap bisa membeli BBM dengan harga lama. Di SPBU Jalan Hayam Wuruk terjadi antrian panjang, kendaraan mengular hingga keluar area pom bensin. Kemacetan panjang terjadi sampai kawasan Glodok. Terus kalau besok kita nambah susah, udah naik, jadi isi aja sekarang gitu. Kalau naik kali ini nggak mutu sih kayaknya, naik 2.000 katanya. Itu lumayan gede lah. Ntar mau berapa lagi harganya? Bisa nyampe 10.000. Hal senada dengan pasangan yang bekerja sebagai kurir itu disampaikan Subita, pengojek di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Ini makanan sehari-hari, garasan anak bini yang berat. Naik bensin 2.000, ya kan? Sayuran. Kebutuhan lainnya. Kebutuhan sehari-hari. Ngobrol udah. Pokoknya nggak masuk akal sebenarnya terang. Buat saya ya, rakyat. Pradana Poskota TV melaporkan dari Jakarta.